Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nyala api yang kita gunakan dalam las oksiasetilen. Nyalakan dulu apinya. Ini merupakan nyala api asetilen. Kita tidak memakai nyala api ini dalam pekerjaan. Tambahkan asetilennya sampai asap hitam menghilang dan berubah menjadi bulu-bulu api pada ujung api. Kemudian tambahkan oksigennya secara perlahan-lahan, maka akan terbentuk tiga bagian dari api, yaitu inti api atau kerucut, nyala api asetilen atau lidah api, dan yang ketiga adalah nyala api bagian luar. Oke. Pada video ini kami akan menunjukkan semua bagian tersebut. Namun pada inti api tidak terlihat jelas, maka kita fokus pada inti api atau kerucut, dan nyala bagian luar menjadi tidak terlihat, tapi itu ada. Dan memang nyala api bagian luar itu kita abaikan karena fokus kita dalam mengatur nyala api adalah pada inti api atau kerucut dan lidah api atau nyala asetilen. Ini merupakan nyala api karburasi di mana panjang lidah api sekitar 2-3 kali panjang kerucut. Kita tambahkan lagi oksigennya secara perlahan-lahan sampai lidah api tepat menghilang, dan ini merupakan nyala api netral. Tambahkan lagi oksigennya secara perlahan-lahan sampai kerucut menjadi lebih runcing dan warnanya berubah menjadi putih atau lebih cerah dan kebiru-biruan. Ini merupakan nyala api oksidasi. Untuk mematikan api, maka kita tutup katup oksigennya dulu, kemudian baru katup asetilennya. Dan ini merupakan tiga jenis nyala api yang kita gunakan dalam pengelasan oksiasetilen, yaitu nyala api karburasi, nyala api netral. Dan nyala api oksidasi. Terus kalau mengeras kita menggunakan nyala api yang mana? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya akan menjelaskannya. Nyala api karburasi digunakan untuk brushing atau penyoldiran. Sedangkan nyala api netral digunakan untuk pengelasan. 90% pekerjaan las oksiasetilen menggunakan nyala api netral. Kemudian nyala api oksidasi digunakan untuk pemotongan. Nah, kita mungkin memerlukan blender khusus, yaitu blender cutting. Ini untuk memaksimalkan panas